Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 253. Abu Lais As-Samarkandi berkata, seharusnya seorang muslim kasih sayang kepada sesama muslim. Sebab itu tanda kesejahteraan dan bahagia. Dikatakan bahawa tanda sejahtera bahagia itu ada 11. Jadi tanda kebahagiaan dan kesejahteraan itu ada 11. Yang pertama, tidak rakus kepada dunia dan benar-benar ingin kepada akhirat. Ini hak pertama. Kebahagiaan manusia ni dikata ada 11. Yang pertama sekali, orang itu akan merasai kebahagiaan apabila dia tidak ada kerakusan pada dunia. Jadi maksudnya di sini, jangan kita fikir kita ni jangan buat kerja dunia. Maksudnya di sini, dia macam mana sekalipun dia buat kerja dunia tapi ada bahagian akhirat, itu dia jadi nampak macam relax, macam orang panggil tenang saja dalam menguruskan kehidupan dunia dia. Orang yang rakus dengan dunia ni, dia sampai peringkat dia cari dunia tu sampai langsung dia meninggalkan urusan akhirat dia. Kita dapat lihat begitu keadaan orang tu. Tetapi orang yang tidak rakus kepada dunia dan dia juga ingat ataupun inginkan kepada akhirat, dia akan bekerja dalam konteks dunia tu, dalam mencari dunia tu, dia nampak relax. Kok dia nak jadi pegawai kerajaan yang hebat sekalipun, okey, dia buat kerja, time sembahyang, dia sembahyang, dan ada kalanya disebabkan kejujuran dia, dia dapat naik pangkat. Jadi di sini dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Kok orang tu berniaga sekalipun, nak jadi korporat macam mana sekalipun, dia boleh jadi korporat. Dan kita tengok dia tak lupa kepada akhirat dia. Dengan sembahyang berjemaahnya dia tak lupa. Dan saya banyak jumpa orang macam ni. Banyak jugalah yang di kalangan korporat jutawan yang jenis ialah maknanya yang berkawan dengan kita. Bila dia nak berkawan kita, kita pun berkawan juga dengan dia. Kita nak berkawan, kita nak start dulu, kita pun takut dia tak nak berkawan sebab dia orang kaya. Jadi ada, bahkan bukan setakat itu saja, kita tahu derma dia tu terlalu banyak untuk agama, kita tahu. Dan kadang-kadang dia menerusi kita pun ada. Tetapi dia dengan kekayaan dia macam itulah. Tipu orang, wallahualam lah, yang tu kita tak tahu. Tetapi tengok gaya tu dengan sembahyang berjemaah. Kita kalau pergi kedai ataupun kedai pula dah, pejabat dia kalau dekat dengan Zuhur tu, bila bunyi azan, dia ajak kita turun sekali, kan? Dan dia jutawan. Nombor dua, sangat menumpukan kepada ibadah dan mempelajari Al-Quran. Ini ketenangan, tanda ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan pada manusia. Dia ada satu masa dia menumpukan perhatian dia kepada ibadah dan juga mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran termasuk sekali mempelajari ilmu. Ilmu, majlis ilmu jangan tinggal. Hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepanjang hidup dia tadi, dia sentiasa menyebarkan ilmu. Dan sahabat-sahabat jadi kuatnya semangat dia kalau meniaga-meniaga menjadi. Meniaga menjadi dia tak lupa kepada akhirat. Kerana apa dia? Majlis ilmu. Lepas-lepas sembahyang saja 5-6 minit tazkirah. Sebab tu saya beritahu, banyak kali saya beritahu ulang dalam konteks dakwah,
Ya. Nabi dia boleh kata, tak apa, tak payah keluar zakat macam saya sebut dalam khutbah apa ni. Ya. Orang mari, ya Muhammad, aku nak masuk Islam. Mula-mula dimintanya apa dia? Sembahyang, cuma satu je, sembahyang dengan zakat aku tak nak. Ada riwayat yang menyatakan sembahyang nak, zakat tak nak. Tetapi Nabi kata, tak apa, asal masuk Islam. Ya. Jadi kalau kita jawab lain, kita jawab, tak, dah kalau lagu tu tak payah masuk. Ya. Sebab zakat dengan sembahyang rukun. Tapi Nabi tak jawab. Nabi jawab, tak ada masalah, boleh. Ya. Cuma minta sembahyang je. Ya, Nabi lock dengan sembahyang. Jadi Nabi tahu dah, orang kalau dah sembahyang dengan dia, selalu dengar tazkirah daripada dia, orang itu akan ikut Islam. Penuh. Last kali memang betul. Ya. Akhir sekali zakat dia keluar. Pasal apa diminta zakat, dia tak nak keluar zakat? Diminta tak nak keluar zakat sebab dia adalah Bani Thaqifah yang memang banyak harta dan kedekut. Ya. Jadi Nabi menghormati sifat Bani Thaqifah tu. Tak apalah. Sebab Islam tak sampai. Bila Islam dah sampai, orang kedekut macam mana pun habis. Ya, akan cair hati dia. Ya. Nah, sebab tu saya katakan juga, yang saya ini cerita benar, saya bukan reka. Bila saya diajak untuk menyampaikan kuliah di tempat yang perempuan, dalam bilik muzik lagi, bilik main kugiran, bilik muzik, perempuan pula mari semuanya tak bertudung dengan nampak pehanya. Kalau main fekah tak pergi, kan? Kalau fekah tak pergi. Dan memang yang ganti saya, ada kalanya saya tak ada pergi. Ada satu ketika saya minta satu orang ustaz pergi ganti. Digi sekali, lepas tu saya minta ganti saya. Masa saya mengajar di Universiti Melayu, jadi time tak lagi tu, kita minta ganti. Sebab tempat tu, finance itu minta saya saja yang pergi. Jadi saya kata, oleh kerana saya tak boleh pergi, minta ganti orang lain. Gantilah satu ustaz. Ustaz tu pula, bila dia pergi, ya, bila dia pergi, kali kedua saya minta dia ganti, dia tak nak pergi dah. Pasal apa dia kata, entah macam mana boleh pergi ngajar tempat yang terdedah aurat. Saya jawablah, saya nak suruh dia tutup aurat lah ni. Kan? Saya nak mengajar dia supaya dia tutup aurat. Kalau dah nak mengajar tempat yang orang tutup aurat, itu bukan mengajar nama dia. Itu bukan dakwah nama dia. Dakwah ni ialah pindah orang daripada jahil kepada tak jahil. Daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat. Itu dakwah dipanggil dakwah. Memindahkan manusia daripada alam tak baik kepada baik. Dan memang betul tuan-tuan. Saya ingat lebih kurang 3-4 bulan begitulah, sebab lama sangat dah. Fairness ni pula, lembaga pengarah dia semua Melayu. Semua Melayu. Tapi dia kata ini adalah satu orang yang selalu ikuti kuliah saya di Masjid Batu, apa tu, Masjid Sungai, bukan Sungai Melayu, yang atas satu lagi, Batu Lima tu, Meralik apa dia, Meralik ya? Dia selalu ikuti kuliah saya pada masa itulah, Jadi dia tu bekerja di situ. Jadi dia kata nak minta doktor pergi, apa ni, ustaz pergi ke finance tempat dia kerja. Saya kata boleh. Saya pun tak tahu keadaan dia macam mana. Pergi-pergi begitulah keadaan dia. Ya. Tetapi saya terus pergi, akhir sekali 3-4 bulan lebih kurang, yang tak bertudung semuanya bertudung. Sebab tu tuan-tuan, saya nampak Islam ini terhalang kerana kita. Kerana ustaz, kerana ulama, kerana orang surau, kerana orang masjid. Bukan kerana orang jahil tak nak. Kadang-kadang dia nak. Ada kala saya pernah jumpa juga orang datang ke masjid tak bertudung. AJK boleh halau. Oh, kena tutup tak? Kena ketua apa ni, kena tutup aurat mari masjid. Kawan tu mari nak sembahyang. Dan ada satu ketika juga orang tu mari, dia nak mari dengan kuliah di masjid, bukan di tempat yang macam tadi. Okey lah dia, kan? Tak tutup aurat di tempat yang apa, main kugiran apa, main gitar tu, dia ada satu kelab. Ini mari masjid tak tutup aurat, AJK halau. Dan dikata dia nak dengar kuliah je. Oleh kerana masa tu dia, saya yang menyampaikan, saya kata tak apa, saya beritahu masjid tu lain kali, kalau ada orang mari masjid tak tutup aurat ke, biar. Dia nak mari belajar tu, alhamdulillah dah. Dia akan berubah lepas dia belajar. Wallahualam lah, sebab saya pun tak adalah nak tengok beri orang perempuan. Jadi yang saya nak tekankan di sini ialah menumpukan ibadat dan mempelajari Al-Quran. Jangan sekat orang nak mempelajari hal agama Allah, nak kenal Allah, jangan.
biar, dan kita gunakan ruang itu untuk kita menyampaikan dakwah kita kepada mereka. Nombor tiga, sedikit bercakap kecuali perlu, illa fima ya'ni, cakap sikit je, dia tak banyak cakap, jika perlu. Yang ini ni kadang-kadang kalau nak amal hak ni orang kata kita sombong, campur pula mananya jenis, payah nak senyum. Sebab tu tuan-tuan, nak menghilangkan daripada orang cakap sombong kepada orang yang kurang bercakap ni, satu je, senyum. Dahlah kurang bercakap, senyum payah, sombong. Jadi hak kurang bercakap Nabi berkenan. Dalam hadis pun sebut illa fima ya'ni. Dia tak bercakap banyak kecuali yang perlu. Tetapi yang senyum Nabi suruh juga. Kalau dua-dua ni amal, cakap kurang, senyum banyak, insya-Allah orang tak kata kita sombong. Tetapi kalau Nabi kata cakap kurang, kita pun kurang cakap. Nabi kata senyum, kita tak senyum, sah kawan tu sombong. Tu dia. Nombor empat, menjaga sembahyang yang lima waktu. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walijami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. InsyaAllah ya, seterusnya hari Sabtu tu kita InsyaAllah lah kita buat jamuan makan lah. Benda jamuan makan ni memang lama sangat lah kita nak buat, tapi kita testing baru ni okey lah. Tak ada masalah. Ramai macam tu pun kita boleh handle, pihak masjid boleh handle. Maknanya kalau setakat yang duk ada ni lagi boleh handle lah.